안녕하세요. 인도네시아 사람 있고 자카타에서 살고 있는 셀리입니다. 반갑습니다, 여러분. 네, 지금은 한국말로 해볼게요. 사실 제 한국말 너무 부족하지만 여러분 예쁘게 받으시면 진짜 정말 감사하고요. 네, 왜 한국어를 배우냐고요? 처음에는 한국 드라마 많이 보고 한국 노래도 많이 좋아하니까 한국어를 열심히 배웠어요. 잠깐만, 처음에는 열심히 아닌 것 같아요. 하지만 지금은 한국어를 열심히 배우고 있어요. 네, 다른 이유는 뭐 그냥 궁금했어요. 언제부터 시작하는지 알아요? 한국어를 생각보다 좀 어렵다. 네, 어렵네요. 미래에 한국 대학교에 다니는 대한 계획이 있는데 그러나 언제를 아직 모르겠어요. 그래도 먼저 기회를 잘 준비하겠다. 오케이, 사랑 aku akan berbicara dalam bahasa Indonesia. 너무 편하게요 지금은. Jadi guys, pertama kali aku belajar Korea itu beberapa tahun lalu. Nggak inget pastinya kapan. Pertama kali itu belajar Hangul. Jadi cuma kayak iseng, cuma kunggume, cuma penasaran aja. Nah terus tahun lalu 2020 aku decided buat belajar bahasa Korea lebih dalam karena udah tahu cara bacanya. Jadinya aku mencoba-coba untuk otodidak sebenarnya. Jadi aku belajar dari banyak source di internet pastinya. Terus ada buku, aku beli buku setebel ini Elementary Korean, terus ada CD-nya juga di dalam. Tapi ini bener-bener dasar banget, kayak ngajarin nama negara lah, angka lah. Terus habis itu ngajarin simple-simple basic conversation. Itu di sini ada semua. Namanya juga Elementary Korean ya guys. Nah, terus setelah ini aku belajar juga dari website yang namanya Coursera, guys. Nah, di Coursera itu banyak kan kampus yang kasih beberapa video lectures gitu untuk kalian belajar. Tapi sayangnya nggak lengkap banget gitu, jadi emang masih kurang banget. Tapi aku saranin kalau memang cuma pengen penasaran, pengen tahu kayak apa bahasa Korea dasar-dasarnya, boleh sih check out Coursera. Dan banyak source di internet ya guys. Terus aku belajar banyak dari social media juga. Contohnya di Instagram aku nge-follow banyak-banyak hashtag yang berhubungan dengan belajar bahasa Korea. Dan nge-follow banyak account yang ngajarin bahasa Korea. Beli-beli buku juga boleh. Tapi emang sejujurnya agak susah, kayak mau mulai dari mana gitu. Itu sih yang pertama kali bikin bingung kan. Jadi sebenarnya kalau kalian punya waktu yang terbatas dan kalau kalian punya sedikit budget, dibanding gak tahu beli buku random apa, mending sebenarnya diinvest ke kelas. Nah, aku mau rekomendasi ke kalian satu tempat les bahasa Korea, namanya adalah IKCS. Jadi setelah aku belajar yang dasar-dasarnya dari internet, belajar otodidak dan dari Coursera tadi, aku akhirnya memutuskan untuk les di IKCS. Kenapa aku milih untuk les? Meskipun memang pas kita les pun kita masih tetap harus belajar sendiri, tapi les itu enaknya ada yang bimbing, ada yang ngasih feedback, dan ada yang ngoreksi kalau kita salah. Kalau otodidak, nggak enaknya pertama makan lebih banyak waktu karena kita harus cari resource-nya sendiri. Yang kedua, nggak ada yang kasih kita feedback. Jadi kalau kita salah pun kita juga nggak tahu gitu. Harus cari lagi kenapa ini salah. Tapi kalau seandainya ada guru yang membimbing kita, akan lebih cepat pastinya. Nah, maka dari itu bisa banget guys kalau kalian yang kepengen belajar bahasa Korea, aku saranin belajar di IKCS. IKCS itu ada kantornya di Jakarta, tapi lesnya itu sekarang online ya guys, dan banyak banget program-program yang sesuai dengan level kalian masing-masing. Aku sendiri les di IKCS untuk persiapan topik. Buat yang nggak tahu topik apa, topik itu adalah test proficiency, proficiency test buat bahasa Korea ya guys. Kalau di bahasa Inggris tuh seperti TOEFL atau IELTS. Aku pengen kasih tahu dulu kenapa aku pilih di IKCS dan gimana cara awalnya aku tahu IKCS. Random banget cari di Instagram dan banyak kan yang muncul, kayak tempat les bahasa Korea pastinya banyak. Terus alasannya kenapa aku decide buat pilih les di IKCS. Dia ada weekend class guys. Jadi karena waktu itu aku masih kerja full time, pastinya aku nggak bisa dong les di hari biasa. Di IKCS ini ada jadwal Sabtu dan Minggu, itu pertama. Terus yang kedua, yang bisa kasih topik preparation itu cuma IKCS yang aku temuin ya. Karena aku pengen banget les buat topiknya gitu kan. Ya udah deh, udah lihat jadwalnya cocok, kelasnya ada yang cocok,
dan biayanya juga cocok, langsung deh daftar. Alasan lainnya juga, IKCS itu bernaung di bawah Kemendikbud, guys. Jadinya pasti terpercaya, udah gitu kalian dapat sertifikat loh. Jadi daftarnya nggak ribet sama sekali, karena aku tinggal ke Instagramnya mereka di bio-nya. Selain weekend class, mereka juga punya regular class, punya cyber course juga. Jadi kalau kalian sibuk dan waktunya mau fleksibel, bisa pilih course yang ini. Terus pastinya kalau kalian pengen belajar Hangul-nya, ada kelas Hangul, guys, di sini. Kalau nggak salah, aku pertama kali masuk itu di bulan Maret atau April gitu, tahun 2021 ini. Dan aku waktu itu masuk kelas topik 1 level 2, guys. Jadi ada placement testnya dulu, dilihat kalian bakalan masuk di level mana. Dan kebetulan aku masuknya di level 2, topik 1, ya guys. Terus setelah kelasnya berakhir selama 4 bulan, aku lanjut lagi. Aku lanjut masuk sampai bulan Desember ini yang terakhir. Jadi 4 bulan lagi aku ambil topik level 2. Dan yang topik level 2 itu diajarnya sama guru native, guys. Jadi langsung sama orang Koreanya, guys. Terus di topik yang level 2 itu yang diajarin sama native juga pakai mixed languages, guys. Jadi campur bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Annyeonghaseyo. 네, 안녕하세요. 네, 메리 크리스마스입니다. 다들 건강하셨어요? 오늘 마지막 수업인데 jangan berhenti, don't stop to learn Korean. Dan yang aku suka sebenarnya dari les itu adalah ada temen yang bisa saling berbagi gitu. Nah, intinya guys, buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang IKCS, bisa lihat di link deskripsi di bawah. Aku akan cantumin sosial medianya mereka dan langsung bisa tanya adminnya yang ramah-ramah ya guys di sana. Pas aku belajar di kelas topik level 1, kita dikasih kayak gini kosakata untuk dipelajarin gitu guys, dihafal. Sebenarnya kita dapat buku juga, cuma ini bukunya lebih kayak ke latihan mandiri aja, ada 3. Dan ini tuh banyak banget latihan-latihannya sama contoh-contoh paragraf singkat-singkat yang bisa kalian coba untuk baca kayak gini. Dan pastinya kalian bisa coba untuk baca-baca sendiri, terus kerjakan sendiri juga. Semangat guys. Pastinya belajar bahasa nggak luput dari latihan. Setiap hari sih kalau bisa, tapi kalau emang sibuk, diusahakan sesering mungkin. Kayak gini aku punya buku tulis mandiri. Ini kayak catatan di kelas. Sama nih, ini catatan aku mandiri sendiri. Kayak aku belajar dari resource lain atau ada sesuatu yang pengen aku tulis-tulis. Ini aku emang latihan sendiri guys. Karena meskipun les pun, tetap kalau kita gak latihan, kita gak kerjain tugas, kita gak ngapa-ngapain, ya tetap aja bahasanya gitu, segitu-gitu aja gitu loh. Puki hajimayo, yorobun. Meskipun belajar bahasa emang susah, dan Korea aku udah bilang di intro awal bahwa aku nggak tahu Korea sebenarnya susah, tapi jangan ke discourage dulu, karena yang penting itu motivasi kalian untuk belajar, dan pelan-pelan belajar pun nggak apa-apa guys, yang penting konsisten. Dan aku saranin emang kalau nggak bisa untuk belajar sendiri, les aja supaya ada bimbingan dari orang lain. Sekarang ini aku mau kasih sedikit tips untuk kalian bareng sama teman-teman aku yang belajar bahasa Korea juga. Check it out. 자기소개 지금은 한 번 해보자. 일단은 제 친구 메가 씨. 안녕하세요. 네, 제 친구 메가입니다. 안녕. 네. 안녕하세요. 여기 저는 하시아라고 해요. 안녕하세요. 아울리아라고 해요. 안녕, 반가워. 네. 끝났어요? 끝났어요? 한국어를 배우고 싶다면 팁스 알려줄까? 웃지 마. 첫 번째 팁스는 한글 꼭 알아요. 네, 너무 중요해요. 두 번째, 단어 많이 회화해. 네. 세 번째는 같이 한국어 공부하고 싶던 친구를 만나야죠. 네 번째는 마무리까지 많이 많이 연습해보세요. 댓글 알림 좋아요. 다음에 또 만나요.